inilah. Nah ya, ya bagi teman-teman, kalau yang ada di Medan, jangan mau PCR di Bandara Kuala Namu, ya. Ya, nih. Ya, nih. Masa dibilang positif, ya kita sudah periksa di mana rumah sakit, tetap hasil negatif. Ini positif, ya. Tolong. Di rumah sakit aja kalian PCR, nggak usah di Bandara Kuala Namu. Nggak ada sehat kecuali panas, tidak ada panas, gejala gimana nggak ada. Iya. Tidak ada yang berbeda. Mari yang panjang lebar. Mau apa tidak ada? Jangan dibodoh-bodohkan, jangan buat bingung kesehat. Karena nggak ada penumpang, inilah yang diambil orang ini. Nih. Orang lemah, makin lemah diambilnya ini. 5.200 loh tiket kami satu orang. Ya. Kenapa itu kok ada anak tuh dikenal pada tempat anak mau kesini kan bisa ada dokter. Kenapa dokter baru 2 hari dari tahun ini kami karena penerbangan kemarin itu udah jadi tanggal 3. Nah, apa dokter? Kok ada dokter di sini? Anak saja berapa kali kuala namu ini begitu terus? Yang karena swab kah? Enggak, jangan mau di Bandara Kuala Namu PCR ya. Tolong buat teman-teman kalau mau berangkat ke luar negeri atau luar kota, nah, di luar aja PCR-nya ya. Nih. Kita udah 2 kali PCR, masa tiba di giliran di Bandara Kuala Namu dibilang positif. Ya. Bagaimana? Mereka ini ngambil uang orang yang ini, orang yang kurang mampu gini lah, karena nggak ada penumpang. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!